Okey, bertemu kita pada kali ini dengan cara mudah dan tips-tips bagi menghasilkan satu watak vektor kartunnya, iaitu dengan menggunakan perisian Adobe Illustrator CS3. Okey. Seperti mana yang anda dapat lihat di sini, saya telah menyediakan satu sketch atau lakaran bagi kartun yang saya gelarkan alien lah. Okey. And then di sini saya sudah rename kepada sketch dalam ruang, di dalam template, dalam window layers. And then apa yang perlu anda buat adalah kita transparentkan sikit dengan menetapkan opacity dalam 50. Okey. So gambar dia tidaklah terlalu pekat. Mudah bagi kita untuk melakukan proses tracing. Anda juga boleh menetapkan seberapa banyak nilai yang anda hendak letak asalkan tidak kabur atau hilang sepenuhnya. Ianya penting bagi kejelasan untuk anda membuat satu tracing yang pantas dan mudah. Okey. So kita lockkan dulu dan kita tambahkan layer dan rename dia sebagai outline. Kita akan create dia punya outline dulu, iaitu garisan luaran kartun tersebut. Okey, apa yang perlu anda lakukan adalah gunakan pen tool. Maaf jika saya terlalu cepat. Anda boleh perlahankan video ni, okey. So apa yang saya akan buat adalah kita akan ubah dulu. Okey, jangan lupa pastikan opacity anda berada pada 100%, and then color pada outline di sini harus ditukarkan kepada warna hitam atau warna yang pekat. Okey. So kita trace bahagian yang besar ni dulu, bahagian kepala ni dulu. Okey. So apa yang perlu saya buat adalah saya klik sekali, and then untuk membuat satu curve saya harus klik dan jangan lepaskan pen itu. Klik dan tarik. Okey. So apa yang dapat anda lihat di sini ada dia punya pengawal dia, handle dia. Ni bagi mengawal dia punya lengkungan. So jika saya nak matikan lengkungan ni, saya harus tekan klik di tengah ni. Alright. So teruskan lagi. Klik, jangan lepas. Okay, adjust. Tekan matikan lagi. So klik lagi. Matikan. Klik lagi. So matikan di ujungnya. Apa yang dapat anda perhatikan di sini, terdapat satu garisan yang tidak kemas. Sini bengkok kan? Okey. So macam mana nak kemaskan garisan ini? Okey, select garisan ni dan ke object path dan simplify. Okey. Jangan lupa untuk tekan preview di sini. So anda tengok garisan ni sudah smooth, tapi anda perlu bermain dengan nisbah dia agar tidak terlalu hilang proportion asal dia. Okey. Okey, pastikan vertex titik-titik yang ada ini tidak terlalu banyak agar memudahkan kita untuk adjust lepas ini. Okey. So saya sudah dapat satu garisan yang agak cantik. Dan kalau sekiranya anda ingin mengubah garisan ini, anda hanya perlu mengambil subtract arrow ini dan klik pada dia punya handle dia. So tarik handle ni, make sure dia kalau putih vertex dia, baru anda boleh melakukan pengubahsuaian, adjust di bahagian yang mana yang perlu. So macam mana untuk dapatkan garisan tebal dan nipis? Ada dua cara, sama ada anda mengaplikasikan brushes di sini. Nampak? Sini tebal, sini nipis. Atau untuk cara manualnya, jadikan outline ni sebagai fill. Okey. Tetapkan opacity serendah yang boleh. Kemudian anda tekan alternate bagi membuat satu duplikasi pada shape tadi. See? Kecilkan sikit. Yeah. Alright. Okay. Apa yang perlu anda tahu untuk bahagian
garisan tebal nipis ni adalah bila cahaya tu gelap, dia akan jadi sebahagian tebal. Stroke di sini nampak, saya dah, itu anda kena set kat sini kan, di mana bahagian yang tebal, di mana bahagian nipis. So saya set kat sini, sini, sini nipis dan sini tebal. Okay, adjustkan. Okay, pastikan tak nak garis saya macam ni, terlalu rapat. Okay, tekan A. Tekan A bagi shortcut key bagi ini, subtract arrow. And then klik yang dalam dia and then adjust. Adjust bagi dia masuk ke dalam dia. Okay, anda tengok di sini ada terdapat garisan yang terputus. Anda harus menyambungkannya balik. Okay, ambil balik pen tu ataupun tekan butang P. Then klik sini dan sambungkan kembali. Oops, berhati-hati ya. Okay, anda perlu pilih kedua-dua objek tadi and then buka Pathfinder ni. Jika tiada, anda tekan sini, Window, Pathfinder, Shift, Control, F. Nah, anda boleh tengok shortcut key di sini. Okay, so apa yang anda perlu pilih adalah dengan tekan Subtract di sini. So dia sudah potong, tinggalkan dia punya stroke saja. Tengok ada, jika ada garisan yang tidak elok, anda boleh adjustkan sendiri and then naikkan balik opacity dia kepada 100%. Oh, saya masih tidak berpuas hati pada garisan yang sebelah sini. Okey, jika garisan macam ni anda tak nak, apa yang anda boleh lakukan adalah dengan delete new vertex dan sambungkan kembali. Anda boleh kemaskan lagi garisan. Okay. So kita akan settlekan bahagian tangan pula. Seperti biasa gunakan pen tool ataupun tekan huruf P dan kita buat satu tracing. Okay. Ini saja garisan. Sebenarnya ini adalah fill, tapi bila kita buat duplikasi tadi untuk menghasilkan stroke, saya akan panggil dia sebagai stroke lah. So tadi tindikan sahaja ke atas stroke ni, and then ni macam biasa kita rendahkan opacity dia dan kita clone. Bayang di sini pun harus ikut sini. Ingat tadi sini tebal, sini nipis. So sini pun sama, harus sama. Okay, so anda boleh kecilkan sikit, kecilkan sikit. Okay, alright. Seperti biasa, klik kedua-dua objek dan tekan subtract. Ting. Alright, so kita pekatkan kembali. Tengok, anda sudah dapat satu garisan tangan. Okay, zoom jika terdapat satu garisan yang tidak bersambung. Pastikan ianya kemas ya. Okay. Jika ingin mengemaskan lagi macam biasa, lakukan path simplify.
sebelah lagi. Jika anda lihat di sini, terdapat satu garisan outline yang sangat tebal, seolah-olah tangan dia ada di belakang. So apa yang perlu anda buat, right click, arrange, bring to front. Then objek ni sebenarnya sudah ada di hadapan. Kita akan melakukan proses meletakkan warna bagi tangan ini. Okay, cara dia macam biasa. Yang penting kita harus asingkan layer dan kemudian letakkan layer itu di bawah outline dan namakan fill. Okay, so jangan lupa untuk lock layer-layer yang tidak berkenaan supaya tidak mengganggu kerja anda. And then click P untuk pen tool. So macam biasa, sama saja, trace balik untuk kali yang kedua. Jika anda rasa anda akan confident, anda boleh buat opacity ataupun tukarkannya kepada warna lain. Maksud saya sebegini. Okay, saya rendahkan sikit. Macam biasa, matikan. Dan so untuk bagi nampak, saya tukarkan kepada warna lain. Okay, so saya cut, control S, and then saya pastekan di sini, control B. Okay, anda tengok garisan sini pun terlalu tebal kan, so anda boleh nipiskan di bahagian sini ataupun tarikkan sikit ke atas. Apa yang saya lakukan tadi adalah saya cut balik dan saya letakkan balik dalam fill tadi sebagai untuk membuat eksperimen saja, kerana tadi tangan dia kelihatan seperti berada di belakang kan. So saya adjustkan balik tangan dia, ubah posisi ke kanan sikit supaya dia tindih kerja ini, and then saya letakkan balik color biru tadi, fill ke dalam layer fill ni. Ctrl X dan Ctrl B. Ok, so saya matikan. Ok, so lakukan perkara yang sama kepada objek tangan dan piring ini, UFO lah. Okey, kita mulakan, kita habiskan.